Sebanyak 145 pemudik diberangkatkan oleh PT Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Pemudik ini pulang kampung secara gratis melalui program Mudik Asyik bersama BUMN 2024 melalui jalur laut di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 2 April 2024. Para pemudik ini akan bertolak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya menggunakan kapal Doro Londa milik PT Pelni yang bekerja sama dengan Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Kegiatan mudik gratis ini merupakan program nasional dari Kementerian BUMN yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat guna menciptakan mudik aman, lancar, dan nyaman. Pemudik asal Surabaya mengaku senang bisa ikut mudik gratis tahun ini. Menurutnya, program ini sangat membantu mengingat harga tiket kapal laut dan tiket pesawat yang begitu mahal. Meringankan ya, mumpung ada gratis. Karena normalnya dia kan 350, kalau pesawat lagi mahal juga. Ya. Jadi mumpung ada gratis, kita mudik gratis aja. Ini sampai dapat bisa mudik gratis ini seperti apa sih? Info dari teman-teman. Untuk cara daftarnya sendiri gimana, Kak? Datang ke kantornya Angkasa Pura, daftar ke sana. Sementara itu, General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Tao Chit Purnomo Hadi mengungkapkan, pihaknya telah memberangkatkan 145 pemudik dari total 200 yang telah disiapkan. Sisanya, kata dia, akan diberangkatkan mengikuti jadwal dari PT Pelni. Kuota untuk di Angkasa Pura 1 cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar itu kuotanya adalah 200 orang pemudik gitu. Tapi sekarang itu baru sekitar 140. Nah, kami masih punya kuota sekitar 60. Harapannya di periode berikutnya nanti ada kapal berikutnya ya, Pak ya. Sampai di sekitar 200 orang. Tujuannya kemana saja, Pak? Tujuannya kalau dari Makassar ke Surabaya. Dengan dibantu sama Pelni, kita mengantarkan pemudik ke Surabaya. Diketahui, Angkasa Pura 1 Bandara Internasional Hasanuddin telah membuka pendaftaran mudik asyik bersama BUMN sejak tanggal 22 hingga 27 Maret 2024 lalu. Dari Makassar, Rusmawan Dirara, Herald Sulsel, melaporkan.